A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalli alaihi Muhammad wa aluhu wal madulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abtadi. Bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah kerana berjaya juga kita melaksanakan program yang dah lama kita hajati, iaitu meraihkan anak yatim secara khusus. Jadi ayah ambil kesempatan ini ucapkan selamat datang kepada Ibu Ina kita. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Ina. Jadi marhaban tadi, marhaban ya marhaban, selamat datang, selamat datang diucapkan khusus meraihkan kehadiran Ibu Ina beserta datang semua 8-8 mai. Tak mai, berapa orang mai? 2 tak mai. Beserta 6 orang anak-anaknya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita dapat teruskan lagi program ini, meraihkan mereka bukan saja sewaktu menjelang Ramadan ataupun hari raya, bahkan sepanjang masa insya-Allah. Kita nak jadikan anak-anak mereka sebagai keluarga kita, nak jadikan ibunya sebagai keluarga kita. Cuma sekarang ni rumah kita tak siap, jadi kita biar dia duduk kat Kelang dulu. Kita tak mau pisahkan anak-anak daripada ibunya, dan itulah model ataupun modus operandi kita dalam memelihara ataupun mengambil berat anak-anak yatim. Konsep keluarga Imran bukan untuk meracik-racik ataupun memisah-misahkan keluarga itu. Kami nak bagi sumbangan baju raya, orang dah banyak bagi. Nak bagi sumbangan, nak bagi duit raya, beras semua orang dah bagi banyak. Jadi kami nak sumbangkan kasih sayang, nak sumbangkan ar-rahim. Jadi kalau anak-anak itu kehilangan seorang bapa, kita ada 20 lebih bapa di sini nak disumbangkan untuk anak-anak itu, menumpang kasih, dan kami pun nak tumpang kasih, nak berkongsi kasih. Sebab tidak ada kepuasan pada perjuangan ini sehingga kita melaksanakan apa yang Allah sumpahkan. Dalam ayat mukadimah yang dibacakan tadi, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan din, mendustakan Islam? Jadi kami tak layak menggelar diri sebagai orang Islam, sehingga ara'aital ladzi yukadzibu bid-din faza likal ladzi yad'ul yatim, iaitu orang-orang yang mengherdik anak yatim. Jadi konsep mengherdik anak yatim, walaupun semalam malam tadi ayah punya tausiah, saya cakap dengan anak-anak Ina, saya kata kalau kamu buat salah, kami akan rotan kawan kamu. Sebenarnya itu satu lawak. Konsep mengherdik ni, kita tak mau biarkan anak-anak yatim diherdik. Biasanya orang kalau diherdik, diherdik ni dia terkait dengan apa? Dihina. Anak yatim biasanya terhina apabila dia merasa diri dia terhina. Jadi kita nak pupuk anak-anak ini supaya dia ada perasaan mandiri, dia ada rasa merdeka, dan dia ada kekuatan minda. Kita beri dia ilmu, kita beri dia kasih sayang, supaya kita develop dia punya self-confidence, dia punya keyakinan diri, kita develop dia. Jadi dia yakin berjalan atas muka bumi, tak ada ruang orang nak mengherdik dia. Okay, fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi dan memberi makan orang-orang miskin. Anak yatim tak semestinya miskin. Anak yatim sekarang ni, berjalanlah satu Malaysia, anak yatim lebih mewah daripada anak driver taksi. Lebih mewah. Beras tak habis-habis makan, baju lepas kawan ni beli, kawan ni panggil beli, kawan ni panggil beli. Tapi apa yang miskin? Kasih sayang. Kami di sini kaya dengan kasih sayang. Itu je, lebih sikit kami pada orang lain. Kami kurang duit tapi kami lebih kasih sayang. Duit kami ada juga sikit tapi tak banyak lah. Kalau nak banding, kalau duit ni, kalau nak betul-betul ambil dia terus, bagi dia makan sebulan terus, belah sekolah dia, belah apa semua. Tapi adakah itu mencukupi untuk bekalan kehidupan dia?
Mereka memerlukan kasih sayang supaya mereka tidak merasa terasing hidup di bumi Allah, dan mereka mampu membina diri dia untuk mengharung hidup sampai ke akhir hayat. Jadi yang lebih ada pada kami di sini adalah kasih sayang. Lepas tu ayat seterusnya, celakalah orang yang solat. Fawailul, maka neraka wil, neraka jahanam orang yang solat. Solat masuk neraka. Fawailul lil musallin allazinahum an solatihim sahun, orang-orang yang solatnya lalai. Allazinahum yuraun, orang yang suka riak. Fayamnaun almahun, dan enggan barang-barang berguna. Jadi sebenarnya anak-anak yatim ini adalah amanah Allah, yang kalau pandai kita didik dia, dia akan menjadi insan yang berguna, menjadi aset besar kepada din. Kalau kita herdik dia, dia akan jadi musuh din. Bila dia membawa diri, dia isap ganja, dia mencuri, dia merompak, dia jadi pelacur, dia dicuri oleh. Hari ketiga tsunami, Mubalik Kristian berjaya bawa keluar anak-anak Aceh. Jadi kalau kita biarkan mereka diherdik, mereka terasing, mereka akan jadi perosak Islam. Tapi kalau kita pandai didik dia, kalau kita pandai didik dia melalui konsep solat, solat ni tak boleh tinggalkan anak yatim. Solat ni seru, konsep solat, konsep seruan. Mereka akan jadi barang yang berguna, satu aset kepada Islam dan seluruh komuniti Islam. Itu matlamat kita. Jadi harap anak-anak yang kita raikan dapat faham maksud dan matlamat kita, dan sama-sama kita membina sebuah keluarga besar tanpa mengira umur, batas umur, tanpa mengira suku kau. Di sini ramai kawan-kawan kamu. Hari ini nak duduk di Kelang, duduklah. Nak belajar dekat Bangi, belajarlah. Tapi tatkala kamu merasa boring dan kesunyian, jangan merabat. Telefon ayah, telefon sahabat-sahabat, bapak-bapak ramai, ibu-ibu di belakang ramai. Pilih yang mana kamu suka. Nak yang gemuk, nak yang kurus, nak yang tinggi, nak yang putih, nak yang gelap sikit, nak yang gelap merlit pun semua ada kat sini. Pandai-pandai cek balik kulit masing-masing. Jadi kalau anak-anak suka yang mana satu, berkenan ambillah. Inilah ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hadiahkan dengan limpahan kasih sayang. Dan kawan-kawan, malam tadi ayah dah nasihatkan, ambillah sahabat-sahabat anak yatim yang kita bawa kemari sebagai saudara kamu sampai bila-bila. Sebab kita tak mahu ikut tabiat pengurusan anak yatim di luar, di mana mereka dikandang. Mereka dikandang, diberi makan macam haiwan. Sebab mereka tak dapat kasih sayang yang intim. Jadi kita nak kasih sayang yang intim ini sampai bila-bila. InsyaAllah kita akan cuba usahakan. Itu cara ringkas daripada ayah. And then merujuk kepada apa yang anak-anak, apa yang anak-anak jabarkan tadi, konsep tidak dijadikan din, jin dan manusia, melainkan untuk mengabdi. Dan untuk makluman ibu-ibu dan anak-anak, baru-baru ni kita kembangkan konsep pengabdian. La maujud illallah, tidak ada yang wujud melainkan Allah. Dalam diri kita tidak akan terbit istilah Allah kalau kita tidak mengabdi. Sebab Allah jadikan kita sebagai pengabdi untuk membuktikan dia itu ilah. Jadi kita diciptakan untuk menyembah ataupun mengabdikan diri kepadanya. Disebab ujungnya, maka abdikanlah aku, abdikanlah dirimu kepadaku. Tidak ada rob kalau tidak ada rububiyah. Tidak ada pengatur kalau tak ada bekalan aturan. Tidak tinggi Allah kalau kita tidak merendah diri. Tidak suci Allah kalau kita belum menyucikan diri. Kalau kita tidak menganggap kita kotor lalu berusaha menyucikan diri, Allah belum suci. Kita menganggap kita suci, sama suci dengan Allah. Jadi ayah mahu konsep Ramadan bulan maghfirah ini dizikir-zikirkan sampai ke tahap itu, supaya kita sentiasa menjadi manusia yang sedar diri. Manusia yang sedar diri. Banyakkan manusia sekarang tak sedar diri, lupa diri. Bila lupa diri, berjalan macam orang mabuk, macam orang gila, macam orang pikun. Jadi tema hari ini, tema Allah, Allahu Akbar. Ingat tadi saya cakap, Allah tak besar kalau kita masih merasa kita pun besar. Kita kecilkan diri terhadap Allah, baru kita dapat rasakan Allah benar-benar besar. Bila masa main sini, boring-boring tuan selalu melilau di supermarket. Banyak hantu main sini. Nak tidur sini pun tak apa. Itu ungkapan lagu tadi tu, iman tak boleh di
warisi. That's why kita di sini, kita tidak didik bapa emak saja, kita bawa anak-anak sekali, sebab anak-anak pun perlukan pendidikan untuk menerapkan iman. Dia tak boleh mak bapa beriman, confirm anak beriman, no way. Dia mesti dididik bersama-sama dengan mak bapa. Jadi itulah hajat kita, supaya satu hari minggu depan mungkin kita bawa anak yatim lain, kita cuba didik dia bukan hanya dengan wang ringgit, kita nak bekalkan dia dengan kekuatan dalam. Okey, ayah sempurnakan dengan hazawallahu yarhana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa Amirul. Amirul Amri. Amirul Azizah lagi.